di kota jauh yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang suruh lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam kandungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi bangsa di seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam kandungan. Inilah tandanya bagimu." Dan tiba-tiba tampaklah bersama mereka para tentara surga. Dan tiba-tiba tampaklah bersama malaikat itu para tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." Demikianlah isi cerita dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Terima kasih.